Inilah yang kurenungkan setiap waktu nyanyian pujian dan bersama kami, berjalanlah ya Tuhan, urapi kami, bungkus kami dengan darah-Mu, kuasa-Mu menyertai kami supaya setiap lidah mengaku, supaya setiap lutut berkelut, pengurapan-Mu menyertai kami untuk menggenapkan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan, pagi hari ini dalam mesbah doa, saya rindu membawa hati kita dan pikiran kita memasuki tahun 2020. Tidak ada hidup yang lebih istimewa jika saudara semua selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus ketika lahir, malaikat itu berkata, berilah namanya Immanuel, sebab artinya Tuhan selalu menyertai kita. Kalau saudara masuki tahun 2020, Anda berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya pertolongannya selalu tersedia. Dan kehidupan saudara pasti akan dituntun ke dalam sukacita dan damai sejahtera. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun tantangan ke depan, kesulitan, kesulitan hebat di depan sana, mungkin saudara mengalami sakit, mungkin saudara mengalami pergumulan, kesedihan, mungkin saudara mengalami perjuangan-perjuangan dalam kehidupan, dalam usaha, berjalanlah selalu bersama dengan Tuhan, sebab bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya berdoa kuasanya selalu menyertai kita. Dia berkata, aku yang awal, aku yang akhir. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya, sampai selamanya. Saya berdoa, saya mengasihi saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap berjalan dalam kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan doa saya dari Ladang Misi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.